balik lagi bersama ku Yanuar. Di video kali ini kita lagi berada di salah satu acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Melaka. Namanya Festival Akabilan Melaka. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengenalkan kepada masyarakat di luar sana atau kepada teman-teman yang suka traveling atau yang suka kuliner bahwa di Kabupaten Melaka terdapat berbagai macam jenis makanan tradisional. Salah satunya yaitu sagu. Bagi teman-teman yang masih bingung atau masih ragu atau masih penasaran atau yang belum tahu tentang sagu dan sejenis olahannya, mungkin ini merupakan video super singkat yang telah kami rangkum. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan sedikit informasi. Ini loh bentuk fisik dari sagu atau yang dikenal dengan akabilan. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang penasaran atau masih bingung atau pengen jajan atau pengen kuliner sagu, ya aku sarankan ya teman-teman tinggal datang aja. Pengumuman hasil dan penyerahan hadiah. Kita akan umumkan juara 1, 2, 3 dengan kategori akabilan asli dengan modifikasi. Juara ketiga dari Kecamatan Weliman. Tepuk tangan dong buat Weliman. Akan diserahkan secara langsung oleh Kapal Sekda Melaka kepada Camat Wiwit diundang ke atas panggung.